Syederalun, rumor mengenai Jenderal Bintang 1 yang berusaha mengintervensi kasus Verdi Sambo semakin menguat. Hal ini kembali disinggung Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurutnya, peran sang jenderal tak jauh dari motif loyalitas maupun akibat uang dan jaringan Verdi Sambo. Martin mengatakan bahwa pihak yang hukumannya berusaha diringankan adalah Verdi Sambo dan orang dekatnya. Di antaranya termasuk sang istri Putri Chandrawati dan para ajudan lain. Namun Richard Eliezer alias Baradae yang kini menjadi justice kolaborator dan pengungkap kasus tidak ikut jaringan tersebut. Martin menekankan bahwa jabatan lawas Verdi Sambo sebagai Kadiv Propam Polri telah memberikan keuntungan dan kekuatan untuknya. Karenanya Martin menilai masih ada pihak yang loyal terhadap Verdi Sambo entah karena alasan pribadi atau pertukaran sesuatu. Martin lantas menyoroti buku catatan warna hitam yang selalu dibawa Verdi Sambo. Ia menduga buku tersebut berisi catatan utang dari pihak lain terhadap Verdi Sambo. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada konspirasi gelap yang berusaha dilakukan oleh seorang jenderal untuk mengintervensi kasus. Namun Martin menduga jenderal tersebut juga dibantu oleh pensiunan untuk melakukan lobi dengan tujuan meringankan hukuman Verdi Sambo.